wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahu al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan bencana alam yang tidak tanggung-tanggung. Tsunami, gempa bumi disertai dengan lumpur yang berjalan. Badan Penanggulangan Bencana Nasional mencatat tidak kurang dari 5.000 orang menjadi korban jiwa dari bencana ini. Semua para ahli berbicara, ahli geologi berbicara, ahli lingkungan berbicara, kemudian ahli agama pun berbicara. Kita orang awam tidak masuk akal dan berkata, kenapa bisa? Bisanya begitu. Kok kenapa ini terjadi? Macam-macam analisis kita. Barangkali seorang ahli geologi menjelaskan selogis-logisnya. Katanya tidak masuk akal. Bagaimana tidak masuk akal? Kalau Allah yang mau, segalanya bisa terjadi. Jangankan yang punya sebab, jangankan yang masuk akal, yang tidak masuk akal saja bisa terjadi kalau Allah mau. Tak masuk akal perempuan bisa hamil tanpa pernah disentuh laki-laki. Ilmu biologi kedokteran menjelaskan, mana bisa perempuan hamil kalau tidak pernah disentuh laki-laki? Itu kata ilmu. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Tak masuk akal. Kalau Allah mau, terjadi. Bagaimana bisa bergempa? Kita orang Sulawesi Selatan rasa aman. Kenapa? Para ahli geologi berkata, Sulawesi masih jauh. Bos, biar masih jauh kata manusia. Kalau Allah mau, nah goncang-goncang sedikit, mati kita. Tidak ada istilah. Nah, kalau begitu, saya tidak membahas masalah ini. Kenapa bisa terjadi? Karena dalam Al-Quran, musibah, bencana, gempa dan sejenisnya tidak akan terjadi kecuali diundang. Bahasa agamanya, bahasa Qur'annya, musibah itu datang karena diundang oleh manusia. Apa penyebab datangnya musibah? Saya tidak bahas melalui ilmu teknologi, tapi saya mencoba memperjelaskannya dari Al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan umat Islam. Ini tidak ada hubungan dengan geologi. Ini hanya pedoman buat orang beriman. Kalau bapak percaya berarti bapak masuk termasuk orang beriman. Kalau bapak bilang tidak ada hubungannya berarti bapak pura-pura beriman. Apa landasannya? Silakan buka Al-Quran surah Al-Imran ayat 112. Setidaknya dalam Al-Quran itu didapati informasi ada 4 penyebab datangnya musibah yang menyebabkan sebab datang bencana alam ini. Undangan itu datang gara-gara apa? Satu kata Al-Quran, yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka dustakan ayat-ayat Allah. Menurut orang Islam ada 2 ayat Allah, ayat tertulis dan ayat tercipta.
ayat tertulis Al-Quranul Karim, ayat tercipta lingkungan alam. Bagaimana sikap manusia khususnya bangsa Indonesia terhadap ayat-ayat Allah? Coba ngaku beriman, ngaku ketuhanan yang Maha Esa, bahkan ditulis, dideklarasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, konstitusi kita mengakui, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Tapi apa kelakuan bangsa Indonesia? Azan, pembacaan ayat suci di Quran dianggap mengganggu. Cungki, Al-Quran katanya kita umat beragama, katanya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kok bisa-bisanya pengajian mengganggumu? Kok bisa-bisanya suara azan membuat kau risih? Gimana Allah tidak marah? Hasan yang bilang, kan ditahu itu jadwal. Namanya juga, jangan terlalu keras. Ya namanya panggilan pasti dikeras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya namanya panggilan pasti dikeraskan. Kalau dikecilkan, bukan namanya panggilan Pak. Si bici. Dasar, dipanggil. Dasar. Itu baku bici namanya itu. Apabila kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka itu salah satu penyebab datangnya undangan musibah. Nah, berikutnya itu ayat Quran. Kalau ayat yang tercipta, mari kita lihat perlakuan kita terhadap sumber daya alam kita. Dihabisi tanpa ada perbaikan. Saya kalau perjalanan Pak, dari Balikpapan ke Bontang, dari Balikpapan ke Sangatta, Kalimantan Timur, dari pinggir jalan kita lihat hijau. Tetapi kita naik di atas pesawat, habis gundul hutan kita. Dan anehnya siapa yang menikmati? Bukan masyarakat Indonesia. Siapa yang menikmati? Orang dari luar negeri. Di mana Allah tidak marah? Kita punya sumber daya alam melimpah. Tapi siapa yang menikmati? Orang-orang kaya yang tertentu saja di Indonesia. Dan berlebihan caranya menikmatinya. Kalau ini ya tunggu nih. Tajam nih. Acala kukuangnya. Yang kedua, penyebab menurut surah Al-Imran, wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haqq. Mereka membunuh nabi secara tidak hak. Nah, bila mahasiswaku diunas, bagaimana caranya membunuh nabi Ustaz? Nah, tidak ada nabi. Secara fisik kita tidak akan membunuh nabi lagi sekarang. Tapi apa cara kita membunuh nabi? Sunnah-sunnahnya kita bunuh. Sunnah-sunnahnya kita injak. Mana sunnah-sunnah nabi? Ayo kita lihat saja. Pengantin, jelas-jelas Nabi menjelaskan, kau makan dan minum duduk, karena makan dan minum berdiri adalah cara seperti setan. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Gedungnya Islamic Center, pengantinnya bapaknya haji dua-duanya, turut mengundang alim ulama. Tapi apa yang terjadi ketika pesta pengantin? Standing party. Dan kita bangga dengan itu. Pantas sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak. Masih berkaitan dengan pengantin. Ini riolo ugi'e. Mangkasae. Masiri tiko anata sibau rani. Malu kita kalau anak kita belum menikah sama laki-laki. Tapi apa lihat Pak? Tinggi sekolahnya bapaknya. Profesor doktor bapaknya. Tokoh masyarakat bapaknya. Kita lihat undangan pengantinnya. Belum ijab kabul anaknya sudah baku peluk. Fotonya di undangannya. Yang mengundang tinggi sekolahnya, tokoh masyarakat, disegani, terpopuler di satu kampung. Tapi lihat undangan pengantinnya anaknya, belum pi ijab kabul sudah baku peluk, dikasih bodoh-bodoh sama fotografer. Ya, maju-maju kok sedikit. Kita injak-injak sunnah Nabi. Nabi menginformasikan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, haram merubah nasab, haram mengerubah silsilah orang tua kita. Dek nawat dingi robah sana anak natawe. Tapi apa yang terjadi? Kita sok barat-barat. Sudah menikah, istri tak langsung siapa namanya di belakangnya, istri tak suaminya. Siapa ngajar gitu? Nabi sudah jelas tidak boleh kau robah namanya bapaknya istrimu di belakang. Contoh konkret,
Nama istri Naurah Siddiqiyah. Nasrun, nama bapaknya. Begitu setelah menikah suaminya Das'at Latif, berubah namanya. Naurah Siddiqiyah Das'at Latif. Saya tidak boleh, kenapa? Naurah Siddiqiyah bukan anak saya, tapi istri saya. Coba, makan resiko anak. Tinggi jabatannya, tapi begitu sudah menikah, namanya istrinya nak ganti. Apa pernah kita dengar Rasulullah mengganti nama istrinya? Khadijah Muhammad, tidak. Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak. Kalau ada yang tidak melaksanakan sunnah, atau ada orang yang melaksanakan sunnah, kita anggap kampungan. Kita lihat saudara kita yang agak naik-naik celananya sedikit, dibilang apa? Banjir di Kapang. Ada saudara kita memelihara jenggotnya karena cintanya kepada sunnah, apa dibilang? Dedek terlewat-lewat naso alim. Apabila sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak, tunggu azab Allah akan datang. Wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haqq. Yang ketiga, yang akan menyebabkan turunnya bencana alam. Wa kanu yaqtadun. Mereka telah melampaui batas. Terlewat-lewat kita. Ya, maksudnya. Agama Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan siapa yang punya tugas? Ulama, para muballigh. Tapi bagaimana kelakuan kita terhadap ulama? Bagaimana kelakuan kita kepada mereka yang melaksanakan amar ma'ruf? Mereka yang tulis la ilaha illallah dianggap teroris. Mereka yang menulis la ilaha illallah dianggap anti NKRI. Masa kalimat tiada Tuhan selain Allah kita takut? Dan siapa yang lakukan itu? Orang Islam sendiri. Anda yang lakukan. Kriminalisasi itu bukan non-muslim, orang non-Islam. Kita masih bisa tolerir. Kenapa? Tidak mengerti. Islam sendiri, solatnya selalu mengucapkan la ilaha illallah, tapi takut dengan kalimat Allah, takut kalimat tauhid. Gimana caranya? Ini sebut terlewat-lewat. Mana ada kasihan itu ulama pegang senjata? Mana ada itu ulama mengajarkan rongrong NKRI? Yang justru kita teror adalah yang mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi para koruptor, coba kita lihat kelakuan negara terhadap koruptor. Saudi Arabia, koruptornya pancung, potong tangannya, potong kepalanya. Di Indonesia apa yang terjadi? Koruptor, potong masa tahanan. Itu kan keterlaluan namanya. Terlewat-lewat makhluk. Marah Allah. Dan yang keempat, penyebab turunnya musibah di muka bumi ini, kata Allah menurut Al-Imran ayat 112. Dzalika bima adzau. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Mereka berbuat dosa secara terang-terangan. Sekarang dosa sudah tidak dianggap lagi setua malu. Beberapa kali saya masuk warung kopi. Karena ajak teman saya ngajak. Okelah, nanti dibilang ki sombong kalau diajak tidak datang. Saya datang, miris hati saya. Kok ada Bugis Makassar? Budaya kita siri. Budaya kita Matanre siri. Kok ada perempuan tidak malu-malunya merokok di depan umum? Yang membuat saya miris merokok di depan umum karena dia pakai jilbab. Dan itu kita anggap biasa. Kita sudah terlewat-lewat. Kita orang Bugis Makassar. Makun raye, ipakalepi. Makun raye, Matanre onranna. Tapi kok bisa-bisanya pakai jilbab dengan rapi di depan laki-laki, orang banyak meliriknya, dia santai dan merasa tidak malu merokok di depan umum pakai jilbab. Ini yang disebut zalika bima azau. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Belum lagi pembuat dosa, dosa zina secara terang-terangan. Mereka secara terang-terangan membuat komunitas. Tidak malu direklarasikan dirinya. Riola makadeto masiri siri koma pigok salah. Sekarang apa dia bilang? Biasa nih. Dulu kalau ada perempuan hamil diusir dari kampungnya. Masuk kok upaka siri kak siri kampung. Bapak rela dia buang anak gadisnya. Untuk apa? Karena dianggap membuat aib buat keluarga. Sekarang apa nyata-nyata hamil 7 bulan pesta besar-besaran. Kejadian-kejadian seperti ini
Itu yang membuat azab Allah cepat datang. Lalu orang bilang begini, bu, kalau negara barat bagaimana Ustaz? Leo-leo itu. Jepang lah misalnya. Oh jangan salah Pak. Jepang itu, saya sudah berapa kali ke sana, akhlaknya tinggi Pak. Darat tukang tipu. Pejabatnya baru dituduh korupsi, mundur dan bunuh diri. Kita sudah tertuduh, bahkan terponis, bahkan terpidana, sudah terbukti, sudah dipenjara, gak malu jadi caleg. Apalagi kita lihat negara kita, bandingkan negara Eropa, barangkali yang banyak dosanya dibanding Indonesia. Oh, jangan salah Pak, mereka banyak dosanya tapi cerdas, punya teknologi yang bisa mengantisipasi bencana alam. Beberapa saat yang lalu ketika terjadi angin taifun di Jepang, saya ada di sana Pak. Saya jumpa di sana. Mereka tidak panik. Kenapa? Sejak 2015 ternyata alat pencatat deteksi dini tsunami sudah rusak. Sejak 2012 baru pina kasih tahu kita. Kalau begini negara kita, jangan salah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kejadian di Palu, Donggala, Sigi menjadi pelajaran buat kita semua. Merugi orang yang diberikan teguran oleh Allah lalu tidak mengambil iktibar pelajaran dari itu. Ya ko yalenno paringarsel, yalenno paringereng. Kau sudah ditegur lalu kau tidak ingat juga. Inna azabi lazadid. Sungguh, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bencana alam ini sesungguhnya ada tiga sifatnya. Satu, ujian. Dua, teguran. Tiga, hukuman. Apa bedanya Ustaz? Tergantung siapa yang ditimpa. Apabila orang beriman, orang baik, hancur rumahnya, meninggal istrinya, maka sesungguhnya orang alim itu kena ujian. Namanya ujian mau naik pangkat, namanya ujian mau naik kelas. Anak-anak mahasiswa kalau mau jadi sarjana tentu lulus skripsi berat. Kenapa? Anda mau mendapat gelar sarjana. Ujian. Yang kedua, teguran. Siapa mereka yang ditegur? Orang baik yang berbuat salah. Orang baik yang berbuat salah, dia yang sholat, dia juga yang korupsi. Dia yang rajin sedekah, dia juga yang makan barang haram. Dia yang juga amar ma'ruf, dia juga yang melakukan kemungkaran. Ditegur. Mari ngeraku, kembali kau ke jalan yang lurus. Yang ketiga, hukuman. Siapa mereka? Orang kafir, pembuat dosa, durjana, maksiat, tidak pernah berbuat baik. Kena hukuman. Sesungguhnya dia bukan dicoba, tapi dia dihukum panjar dunia. Kita periksa diri kita. Kalau rumah tak terbakar, kena gempa. Apa dia ujian? Apa dia teguran? Apa dia hukuman? Tergantung siapa. Kalau tidak pernah sholat, pabotor, tukang tipu, koruptor, hancur rumahnya, jangan kau bilang diuji kau bos. Saya jumpa yang saya melihatkan. Tidak ada hal yang sia-sia sesuatu. Gempa, bencana, saudara kita yang ditinggalkan Sulawesi Tengah, sesungguhnya faedahnya satu, ladang sabar bagi mereka yang kena musibah. Bagi mereka yang kena musibah, ini ladang amal. Berat, sakit hati, menderita. Karena memang hadiahnya sungguh luar biasa. Apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar, Allah bersama kita. Kena musibah, hancur rumah, keluarga berantakan, tapi sabar. Dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Saya sabar, maka hadiahmu apa? Bersama dengan Allah. Bapak saja bersama gubernur kita sudah selfie-selfie. Kirim semua teman, saya lawan gubernur. Ini bersama dengan Allah. Yang kedua, hikmah dari ini, kita mengambil sisi positifnya. Introspeksi diri buat bangsa Indonesia. Mari ngerek kok bos, ayak utan liwa-liwa. Dan yang ketiga, bagi kita yang tidak kena seperti orang di Makassar ini, apa faedahnya? Faedahnya adalah
uji kesetiakawanan sosial. Mana mitian teriak-teriak selama ini, saya NKRI, saya Pancasila, buktikan itu. Dengan cara apa? Mari gotong royong membantu mereka. Ladang amal buat kita untuk toleran, untuk saling tolong menolong, membantu mereka meringankan bebannya. Setidaknya bantu mereka dengan doa, setidaknya bantu mereka dengan sangka baik.